Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Kapal Angkatan Laut Rusia dikabarkan pepet kapal destroyer AS di Laut Arab. Insiden yang melibatkan Amerika Serikat dan Rusia kembali terjadi. Kali ini lokasinya di Laut Arab. Angkatan Laut AS mengatakan kapal perang Rusia mendekati kapal perusak mereka USS Farragut dengan agresif ketika beroperasi di Laut Arab Utara pada Kamis lalu. Kapal perang Rusia disebut telah mengabaikan peringatan dari kapal AS dan bisa berujung pada tabrakan antar kedua kapal. Farragut membunyikan 5 suara pendek sinyal maritim internasional untuk bahaya tabrakan dan meminta kapal Rusia mengubah arah sesuai dengan alur aturan internasional. Kapal Rusia awalnya menolak, tapi akhirnya mengubah arah. Sementara, dilansir dari CNN, kapal Rusia mengambil tindakan penundaan awal dalam mematuhi aturan internasional membuat pendekatan agresif itu meningkatkan risiko tabrakan. Kapal perang Rusia akhirnya berbalik setelah komunikasi radio bridge to bridge dilakukan dengan kapal perusak AS. Seorang pejabat Angkatan Laut AS mengatakan bahwa USS Farragut adalah bagian dari kelompok kapal induk USS Harry S. Truman. Kapal tersebut ditugaskan untuk mencegah potensi kapal-kapal musuh mendekati kapal induk. Insiden ini adalah contoh terbaru dari insiden yang melibatkan pasukan militer AS dan Rusia yang oleh para pejabat Amerika dikabarkan tidak aman dan provokatif. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.